warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ke Curug lagi Curug. Mau ke Curug Ciberem. Tapi sebelum ke Curugnya, seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini aku lagi pakai serangkaian produk dari Scarlett. Nah, yang aku pakai sekarang ini Scarlett Brightening Face Wash. Ini mengandung glutathione, vitamin E, oros petals, dan aloe vera yang dapat melembabkan sekaligus menyegarkan kulit dan juga menenangkan kulit wajah. Jadi, setelah pakai face wash ini, wajah jadi berasa seger banget. Berikutnya, aku pakai Brightly Ever After Serum. Serum ini dapat membantu mencerahkan kulit dan menyamarkan noda pada wajah kalian. Nah, karena sekarang aku mau keluar rumah, selanjutnya aku pakai Brightly Ever After Cream yang Day. Kandungannya ada glutathione, rainbow algae, rosehip oil, paraway, triceramide, dan aqua peptide glow. Ini berfungsi untuk mengencangkan pori-pori kita dan membuat kulit tampak lebih cerah. Nah, yang aku pakai ini serangkaian yang varian Brightly. Ada juga yang varian acne. Jadi disesuaikan dengan kulit kalian masing-masing ya. Oke. Semua produk dari Scarlett ini tentunya udah terregistrasi BPOM, jadi udah dipastikan aman dan harga setiap produknya cuma Rp75.000 aja. Oke, kalau gitu kita lanjut jalan-jalan online. Kuy! Kita udah jalan dari bawah sana. Dulu katanya motor boleh naik ke sana, ke atas. Tapi sekarang nggak boleh. Jadi tadi parkirnya di tempat parkir Mandala Wangi. Terus kesininya jalan. Lumayan sih jalannya. Mbak Anies juga baru pertama kali nih kesini. Tadi masuk kawasan sini satu motor bayar 5.000. Terus buat masuk ke curugnya satu orangnya 18.500. Kuy, kita jalan. Sudah enggak ada orang, boleh kali ya buka masker. Tumben hari ini sepi. Padahal ini hari Sabtu. Jadi kalau ke Curug Ciberem ini jalurnya sama aja kayak kalau naik Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Jadi jalur ke Curug maupun jalur ke Gunung Gede itu sama aja. Lewatin jalur pendakian. Dapat. Ini banget. Pinter ya. Kenapa? Umur berapa, Bu? Lumayan cuy. Namanya juga trek pendakian ya kan. Treknya berbatu. Dari mana? Dari Curug. Ramai nggak di atas? Udah. Tadi teleponan sih.
banyak orang. Kakak, kakak, lumayan. Dari juru, Pak. Yo. Ya, betul. Semangat ya. Nanti saja perjalanannya. Lagi sampai. Sangat. Kayaknya dari pagi ya. Iya. Udah sampai pos 1. Istirahat dulu bentar. Di depan ada telaga biru. Airnya sih sebenarnya enggak biru, tapi namanya telaga biru. Katanya sih airnya bisa berubah-ubah, kadang biru, kadang hijau. Udah istirahat di pos 1, sekarang kita lanjut. Sekarang udah ada di jembatan yang fenomenal, di jembatan yang lewatin rawa, namanya Rawa Garonggong. Iya Pak, Bapak ini namanya rawa apa? Rawa Gayonggong. Gayonggong, namanya Rawa Gayonggong. Jembatannya terbuat dari apa ya ini? Kayak cor-coran gitu sih, bukan kayu. Ini cor-coran. Next, lanjut. Ada yang canda siang. Di air panasnya? Di air panas, sampai di sini. Ini namanya siapa?
40 lagi. Lumayan nanjak, coy. Sampai di pos 2 ke Curug Cibreng itu ke sana. Kalau naik ke Gunung Gede lewat yang sana. Istirahat dulu, makan semangka. Kenapa semangka di gunung? Rasanya lebih enak. Jadi kalau ke sini enggak usah bawa bekal banyak-banyak, bawa duit aja yang banyak karena di sini banyak warung. Ada tukang cilung juga. Telur gulung juga ada. Cilok juga ada. Nih, kalau mau gorengan di sini. Mantap kan? Tebelin aja dompet kalian. Kok udah di sini aja? Lewat mana? Lewat situ. Emang lewat sini tadi? Mm-hmm. Tadi balik lagi ke sini. Mm-hmm. Lupa lagi namanya siapa? Siapa? Namanya. Tadi kamu dari sana ke sini? Mau ke atas lagi? Enggak. Ih, monyet. Mana monyet? Banyak ya monyet di sini ya? Banyak. Ada yang sini. Bawa pulpen ga emang? Itu. Pakai naon tuh nulisnya? Pakai naon nulisnya tuh? Pakai apa? Sok. Sok. Gak usah malu-malu. Kasih ya. Ini masih jauh lagi? Enggak. Udah deket. Emang tadi kamu lewat? Iya lewat sini. Terus? Kakak kan tadi bisa lari. Lari? Iya. Ini namanya begini. Ini udah mau mendung ya? Bawa jas hujan enggak? Bawa. Nanti takut hujan. Di sini hujan terus tiap hari? Enggak, tiap hari. Dari pos 2A, ternyata masih ada jembatan kayak gini lagi. Kirain aku tadi udah habis. Ternyata ada lagi. Sampai di depan curug Cilember, tapi lagi ramai banget ternyata. Di trek tadi sepi-sepi banget, di sini ternyata ramai banget.